Mirsa, sentra vaksinasi booster atau penguat yang digelar Lotte Mart dan MNC Peduli di Lotte Grosir Pasar Rebo, Jakarta Timur mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Selain menjadi salah satu syarat mudik lebaran, vaksin penguat juga menjadi bentuk dukungan masyarakat untuk mengakhiri pandemi COVID-19 di tanah air. Menjadi salah satu syarat untuk mudik lebaran, sentra vaksinasi booster di Lotte Grosir Pasar Rebo Jakarta Timur ramai didatangi masyarakat. Warga Pasar Rebo Jakarta Timur antusias mengikuti vaksin penguat yang digelar hasil kolaborasi MNC Peduli dengan Lotte Mart ini. Saya browsing dari Google, terus saya minta anak saya untuk daftarin melalui aplikasi Jaki. Belum divaksin tadi sempat ada atestensi, terus juga ada assessment pre-vaksin gitu, kayak riwayat kesehatan atau mungkin sebelumnya udah pernah COVID atau belum. Digelar di Lotte Grosir Pasar Rebo, sentra vaksinasi ini juga bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan Puskesmas Ciracas. Rasanya sih ada ya, karena semua ya saya rasa sekarang perjalanan luar negeri pun sudah mewajibkan booster. Jadi permintaannya pasti makin banyak ya, dan kita senang sekali dari Lotte bisa membantu mensukseskan program pemerintah bersama dengan MNC Peduli. Pandemi ini sudah cukup lama ya, dan salah satu cara untuk kita menanganinya adalah melalui vaksinasi, yaitu aksi preventif. Jadi kami di MNC Peduli ingin berkontribusi dengan mengadakan vaksinasi massal. Lotte Mart dan MNC Peduli akan terus menggelar sentra vaksinasi untuk memberi perlindungan lebih kepada masyarakat terhadap coronavirus. Dari Jakarta, Yola Dwi Yanti, Pandu Laras, Zulkarnain, iNews melaporkan.